Antusias rayakan kelulusan sekolah namun berujung maut. Pelajar SMA di Ponorogo, Jawa Timur menabrak seorang pedagang tempe hingga tewas di tempat Selasa siang. Kejadian naas ini berawal saat Juwariah, ibu-ibu penjual tempe yang mengendarai sepeda berbelok dan bersenggolan dengan sebuah becak motor. Sempat terjatuh di tengah jalan Soekarno-Hatta Ponorogo, Juwariah dihantam sepeda motor berkecepatan tinggi yang dikendarai oleh seorang pelajar SMA yang ingin merayakan kelulusan. Setelah kita lakukan olah TKP, itu melibatkan tiga kendaraan. Yang pertama, sepeda pancal. Yang kedua, bentor. Yang ketiga, sepeda motor R15. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah amankan tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti. Pelajar SMA serta pengemudi becak motor mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Aisyah, Ponorogo. Polisi juga akan mintai keterangan pelajar tersebut terkait kecelakaan ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.